siap, bersihin siap gak bang? Nih, oh jangan kayak gitu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru dan informasi Lesti dan Bilar di malam hari ini. Ya, masih dalam suasana bulan Ramadan. Rupanya hari ini Rizky Bilar mengajak Lesti dinner bersama. Namun tak hanya bersama Lesti, dia juga mengajak Reddy yang baru datang dari pondok pesantren. Dan tak hanya Reddy, Bang Benny juga bersama mereka. Tentunya ini adalah acara anak muda. Lihatlah Lesti yang begitu bahagia bersama Benny Mulyana dan Reddy yang siap meluncur ke tempat yang sudah dijanjikan bersama Rizky Billar. Ya, hal itu terungkap dari unggahan Lesti dan live IG Reddy, yang mana Reddy menggoda kakaknya dan ia menggoda juga Rizky Billar, begitu cute-nya hubungan mereka berdua. Tentu kalian masih ingat beberapa waktu lalu saat Billar dimintain uang jajan sama si Reddy. Wah, sudah seakrab itu. Tentunya hal itu adalah menunjukkan bahwa keluarga Lesti dan Billar sudah sama-sama bisa menerima apa adanya satu sama lain. Tentu hal itu juga memperlihatkan kepada kita sekalian bahwa Lesti dan Billar makin hari makin sweet saja. Makin hari sudah makin ya pasti akan menuju halal. Apalagi Reddy dari pondok pesantren sudah membayangkan bertemu dengan kakak Billar, Bang Billar. Apa? Ya, di momen anniversary yang ke-9 bulan tentunya seru banget saat mereka semua bertemu. Apalagi Lesti dan Billar sudah siap mengambil ya take foto ketika mereka prewed juga. Tentu hal itu sudah memberikan garisan kepada kita semua bahwa hubungan Lesti dan Billar sebentar lagi akan segera dihalalkan. Tinggal kita membantu mereka dengan tahan tinti mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Billar. Apalagi mereka berdua tentunya semakin tampak serasi, cocok, romantis, dan harmonis hubungannya. Ya, marilah kita selalu mendoakan Lesti dan Billar disegerakan menuju halal, sehingga nantinya kita bisa bersama-sama menyaksikan kebersamaan, kebahagiaan, kekiutan, serta cinta di antara mereka yang kian hari tentunya kian nyata. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.